kampung. Saya. Okey, ya, ya. Okey. Saya dalam panggilan orang panggil Wak Mat. Ya. Saya boleh cerita tentang sejarah permulaan pembukaan kampung ini. Saya tidak ada pilihan lain waktu itu. Sebelum saya meneroka ladang ini, saya bekerja di ladang istit bersebelahan. Bersebelahan kawasan kampung ini. Istit itu yang dinamakan Naga Gana Istit, Dusun 3. Jadi, dalam perbincangan kawan-kawan darat-darakan, memikirkan masa depan, menjalani waktu pencen nanti, ke mana arah yang kita nak pergi. Jadi dalam persetujuan itu, kami merancang ingin membuka ladang tahun lebih kurang tahun 86. Jadi kalau ini kita rujuk kepada pejabat tanah sebelum diteroka, minta kebenaran dari Menteri Besar, iaitu Menteri Besar Ahmad Taib bin Haji Muhammad, Menteri Besar Ubud Selangor. Dia menyokong kuat tetas, di atas kehendak kami semua nak memajukan hutan ini sebagai bercucuk tanam secara pertanian untuk orang miskin. Jadi dapat sokongan itu dan ada pengurusan dari Pejabatan Tanah, kami pun mula buat kerja secara di atas nama beliau secara kelompok. Permohonan itu seluas sebanyak 300 ekar. Maka pada masa itu 300 ekar ada selebihnya, kita ada buat penambahan 350 ekar. Dalam pada itu kita membuat juga dalam menunggu juga pengurus istan nak mendapatkan secara sah secara proses TYL. Jadi dalam pada masa itu dapatnya proses TYL tahun 96 kalau tak silap saya. Kita pernah bayar. Apabila dah bayar menjangkau mendua kali, maka yang mengherankan apabila pilihan raya setelah bertukar kerajaan, TOL tu dibekukan. Ini tadi. Tanpa alasan. Kita bertanya apa sebab. Jadi alasan dia orang kata, kita tak tahu. Arahan kerajaan negeri. Jadi pada masa itu, waktu kerajaan barisan, tak ada pun membuat kecoh. Malah kita duduk sini pun dengan tenteram, hasil yang ada itu, waktu itu kita cara tanaman kontan, yakni pokok pisang, keladi, jadi menambah satu mata pencarian penduduk. Waktu itu masih belum, waktu pencen belum lagi, rakan-rakan belum pencen. Ya? Apabila menjalani cukup umur, maka pihak majikan istit dia tak mau terima bekerja lagi. Tempoh sudah habis. Maka kita berpindahlah sini, mendirikan pondok, bertarak rumah, mendirikan masjid. Jadi sekarang ni sudah menjadi macam ini pula tindakan kerajaan negeri sekarang. Patutnya kerajaan bantu rakyat. Apa masalah rakyat? Yang kata sekarang ni Jogan kata satu Malaysia rakyat didulukan, pencapaian diutamakan. Kita dah faham tu. Yang disebut oleh kerajaan, tajuk kerajaan pusat. Jadi kena akurlah benda ni. Bersatu, menyatukan rakyat. Jadi sekarang ni sudah menjadi tidak tenteram. Kalaulah berlaku persingkiran, penghalauan, ke mana arah kami nak pergi?
Kami bukan rakyat orang senang. Memang asalnya memang orang susah. Bekerja di ladang estate, lepas tu bertani. Bukan seluas mana pun. Asal kami dari kampung, menetap di sini. Memang budaya kami bertani. Bukan kami keturunan orang pelajaran tinggi, tidak. Ha, ini tadi. Jadi kami rasa kesal. Memang anak Selangor, Pakcik. Ya. Saya memang anak Selangor. Yang awal-awal buka tu semua anak Selangor lah. Semua anak Selangor. Asal daripada mana? Saya asal orang, asal lahir kampung Banjar Batak Rabit Perak Teluk Intan. Bersekolah di sana. Apabila saya sudah menjangkau umur dewasa, saya tamat sekolah, saya merantau membawa diri cari penghidupan. Sebab waktu itu memang keadaan kami itu susah, adik-beradik ramai. Tahun bila? Antara tahun 50-an itu lahir, antara tahun 70-an. Saya sudah duduk di negeri Selangor. Berkahwin dengan orang Selangor lah? Berkahwin dengan orang Selangor. Berapa ramai yang mula-mula buka ni? Yang mula-mula buka, kita memohon 100 peserta. 100 peserta menurut ke tanah ni secara kelompok atas nama dia. Semua. Maka pada masa itu kita buat saluran minta bantuan daripada Jabatan Pertanian. Maka pertanian atas projek memerangi kemiskinan. Maka dibantulah oleh Jabatan Pertanian seperti baja, benih, alat-alat untuk kebun. Maka dibantulah. Tahun 70-an lah? Tak, itu masa itu tahun antara tahun 90-an baru masa ada kelulusan. Masa kerajaan BN. Masa kerajaan BN. Tanuh baru saja. Jadi 100 orang ni memang semua anak Jati Selangor. Anak Jati Selangor yang kebanyakannya daripada ladang Banyang Berhampiran. Kami tidak ada pilihan lain. Selama ni pendapatan pakcik satu keluarga sebulan berapa? Saya sekarang ni pendapatan satu bulan keluarga, pendapatan keseluruhan hasil ya, yang saya jaga termasuk keluarga saya secara kelompok, saya sudah boleh menjangkau 5,000 hasil dari titik puluh sekeluarga dikumpul. Kalau pakcik kena keluar daripada tanah ni, hilang tak punca pendapatan? Memang hilang. Memang hilang. Saya rasa kalau saya keluar daripada ladang ini, setelah dihalau, alamat seolah-olah zaman ubi kayu lah. Seolah-olah zaman Jepun lah. Keadaan saya. Ada sebarang papasan tak ditawarkan? Tak ada. Penempatan semula ke apa? Penempatan ke? Buat perundingan. Kerajaan Selangor tak ada perundingan. Tak ada perundingan langsung? Tak ada perundingan. Kerajaan Selangor tak ada perundingan langsung? Tak ada langsung. Belum ada turun padang ni. Kerajaan Selangor. Wakil Exco pun tak ada turun. Wakil Exco Elizabeth Wong ke apa tak ada? Belum. Hanya melalui wakil rakyat kami. Itu pun melalui telefon. Dia berhubung, dia keluar ke arahan melalui telefon sahaja? Itu pun masa semasa projek apa semasa penguatkuasa datang tu. Masa pilihan raya lepas dia orang ada turun sini. Semasa pilihan raya Datin Wan Azizah saja. Oh, dia seorang Kak Jijah yang datang. Dan siapa tu? Datuk Zaid Hamidi. Sorry. Zaid Ibrahim. Tapi masa tu pun dia tidak menjanjikan apa-apa. Dia hanya datang melawat kawasan saja. Pakcik bercakap ni mewakili rakan-rakan yang lain. Sama senasib.